selama masa pemeliharaan menggunakan. Selamat datang kembali di saluran YouTube channel Baba Farm. Hari ini saya akan membagikan rahasia sukses memelihara bibit ikan lele kecil, khususnya ukuran 2-3 cm 1000 ekor, menggunakan sistem BMW. Cara ini boleh dilakukan jika cara pembesaran pertama sudah berhasil. Bagi pemula yang baru gabung dalam sistem BMW, cara ini tidak boleh dilakukan dan sangat dilarang keras. Dalam video ini saya akan memberikan panduan lengkap bagaimana memelihara bibit lele ukuran 2-3 cm 1000 ekor dengan sukses. Sebelum kita melangkah jauh, mungkin sobat semua bertanya-tanya, mengapa memelihara bibit ikan lele kecil adalah langkah yang cerdas? Alasan utamanya adalah jika menggunakan bibit lele kecil akan tahan terhadap stres lingkungan dan penyakit dibandingkan dengan ikan dewasa. Ini berarti sobat semua memiliki kendali yang lebih terhadap perkembangan dan kesehatan bibit. Selain itu, memulai dengan menggunakan bibit kecil akan menghemat biaya, karena ikan lele dewasa harganya pasti lebih mahal. Memelihara ikan lele di ember adalah ide yang menarik. Ember adalah wadah yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan ember memungkinkan kita untuk perawatan personal dan memastikan pertumbuhan ikan yang lebih sehat. Langkah pertama adalah pemilihan ember yang tepat. Pastikan ember bersih dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Langkah kedua, persiapan lingkungan. Setelah memiliki ember, isi air yang bersih. Sobat semua bisa menggunakan air sumur atau air PDAM yang sudah diolah untuk menghilangkan zat klorinnya. Saya sudah pernah upload video bagaimana cara menghilangkan zat klorin pada air PDAM. Langkah ketiga, sistem filtrasi dan aerasi. Install filter BMW dan aerasi. Filter BMW akan membantu menjaga kualitas air dengan menghilangkan limbah dan amonia yang akan diurai oleh bakteri
yang sudah ada dalam filter dan akan menjadi pakan alami lele. Sementara aerasi memastikan ikan lele memiliki pasokan oksigen yang cukup, mengingat sistem BMW full padat tebar. Langkah 4, bibit lele berkualitas. Pilih bibit ikan lele yang berkualitas. Pastikan mereka sehat, gerakan aktif, dan tidak memiliki penyakit. Sobat semua dapat memperoleh bibit dari petani lokal atau toko ikan yang sudah terpercaya. Gunakan bibit ukuran yang seragam untuk menghindari kanibalisme. Langkah 5, pemberian pakan ikan lele yang tepat. Berikan makanan yang sesuai untuk bibit ikan lele. Pakan yang diberikan sebaiknya ukuran yang kecil, sesuai dengan usia mereka. Jangan memberikan pakan berlebih atau overfeed. Ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kualitas air. Berikan bibit ikan pakan sesuai takaran. Saya juga sudah upload video tentang cara menghitung takaran pakan. Silakan sobat semua cari. Langkah 6, monitor dan pemeliharaan rutin. Pantau kondisi ember dan kualitas air secara rutin. Lakukan perubahan air secara berkala. Pastikan air memiliki suhu dan kualitas yang sama. Dengan menggunakan nutrisi booster BMW sesuai takaran, suhu dan pH air tetap terjaga. Langkah 7, pertumbuhan dan perawatan. Selama masa pemeliharaan menggunakan sistem BMW, sobat akan melihat bibit ikan lele akan tumbuh dengan cepat. Jika pertumbuhan lele sudah berbeda secara signifikan, sobat semua saatnya untuk melakukan sortir lele agar ikan lele mencapai ukuran yang sesuai. Dengan mengikuti panduan 7 langkah ini, sobat semua akan sukses memelihara bibit ikan lele dari kecil, khususnya ukuran 2-3 cm. Ini adalah pengalaman yang memuaskan dan bisa menjadi hobi yang sangat bermanfaat. Ingatlah untuk selalu memberi perhatian yang cukup. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi imbalannya adalah panen ikan lele yang sehat dan menguntungkan. Siapkan diri sobat semua untuk petualangan budidaya lele yang menarik
dan sangat menentukan. Terima kasih telah menonton video channel Bambang Pam tentang budidaya ikan lele sistem BMW. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi sobat semua. Selamat mencoba dan tetap menjadi budidayawan ikan. Thank you.